ambil aja. Halo guys, kembali lagi Seven Tuh. Ya, di belakang ini Pak Uca, orangnya tuh selalu happy deh deket dia. Potongan rambutnya kayak opa-opa. Opa Korea. Ya. Ini aku kan Pak Uca nanya tadi mau bikin apa. Ini kan aku punya YouTube, Pak. Iya. Jadi aku salah satu kontenku tuh bikin pakai masker. Oh, iya. Jadi salah satu kontenku tuh bikin nge-vlog saat job wedding. Oh. Jadi ini kegiatanku nih kalau lagi job. Jadi aku mau videoin. Ini ada musiknya ya, moga-moga sih sama YouTube nggak dikomplain ya. Enggak. Soalnya ini ada hak ciptanya. Ya. Ini job Nabila dan Isman di daerah Joglo tanggal 27 Maret. Ini acara akadnya udah selesai. Kemarin-kemarin ini tinggal acara resepsinya. Di dalam tuh ada yang dekor tuh Pak Jali. Ini Pak Uca. Pak Uca di sini ngapain sih? Enggak, kayaknya udah bawa kostum nih. Hah? Patut dipertanyakan emang. Itu udah rapi banget, biasanya rapi banget bener deh. Lain daripada iya. Biasanya. Demak biasanya mah. Terus yang rias tuh Bu Sania, tendanya Pak Hoiri. Tuh guys. Jadi abis ini aku akan kasih lihat tendanya, paminanya. Mungkin nanti abis ini kalau misalnya musik yang ganggu, aku mute, aku ganti musik yang lain ya, yang tidak ada hak ciptanya. Tonton terus sampai habis ya tentu. Siapa dong? Nah, Bapak kesini ketemu Pak Jali ya Pak ini? Nah, jadi bisa begitu. Suara musiknya kenceng juga. Nah, sekarang itu aku pakai dua lighting, satu strobis, satu flash. Nah, untuk strobisnya itu aku arahin ke atas, sedangkan flashnya itu aku arahin ke depan. Jadi tujuannya itu agar kalau strobis itu aku arahin ke atas tuh biar dapat efek pantulannya ya. Jadi ada efek dari warna tenda. Sedangkan untuk menerangin tendanya itu aku dari flashnya, jadi aku arahin ke depan. Nah, untuk lensanya tuh sekarang aku pakai yang 16-85 ya, 16-85 24-120. Nah, itu nggak wide ya, nggak terlalu wide karena dengan body kamera yang tidak full frame tuh jadinya tuh tidak terlalu luas jangkauannya. Makanya aku balik lagi pakai yang 16-85 itu guys. Nah sekarang tuh pengantinnya belum selesai rias, jadi masih nunggu. Nah, kalau udah selesai rias nanti aku capture lagi. Tonton terus ya sampai habis guys. Ya guys, mumpung ada musiknya lagi berhenti. Ini sebabku Pak Uca nih. Tapi lagi sibuk balesin WA dia. Tadi juga kita habis moto-moto. Itu nanti fotonya akan jadi cover YouTube-ku. Cover konten yang sekarang nanti tunggu aja tayang di YouTube-ku. Jadi ini udah nikah beberapa bulan sebelumnya. Si pengantinnya juga sedang hamil sih. Jadi ini resepsinya aja. Nikahnya udah, akadnya udah. Nah, tadi udah foto dengan pagar ayu, dengan besan orang tuanya. Dan ini cuma pakai dua baju doang, dua kali ganti doang. Mungkin tas sore baru ganti yang baju keduanya. Nah, tunggu, ini mau foto enggak ya?
Oke ya, bentar ya. Ya tadi aku pikir tamunya mau moto, jadi berhenti bentar. Apa enggak sih, tamunya pulang. Kita cita-cita dikit. Ini pakai sound. Pak Uca sebagai barunya tuh memeriahkan. Soalnya tuh ini apa? Aku pernah ketemu di job Stengseng, aku masih ingat. Aku kawasan jalan lapangan tenis apa ya? Tempatnya aku masih ingat, cuman agak lupa nama jalannya apa. Cuman tempatnya aku masih ingat tuh. Di jalan raya Stengseng, nanti kena ketemu Gapura, masuk ke belok kiri. Sebelahnya tuh ada tukang bubur. Belok kiri, nanti belok kiri lagi. Situ dia dulu. Terus ini tendanya juga lumayan gede juga. Teman, kalau menurut aku sih sama kayak di job wedding di Yeni, kalian bisa lihat di videonya udah ada data yang di apa di tepuk kan. Iya udah ada ya, udah pernah udah tayang vlog wedding jobnya Yeni dan Oki ya tanggal 2 Januari itu juga gede, kayaknya hampir sama gedenya kayak yang ini sih. Terus ini makanannya juga enak, ada bakso. Aku udah makan baksonya 2 kali. Terus nanti katanya orang tenda mau kesini sih, nggak tahu jam berapa. Oh iya, yang res busannya. Sebenarnya aku mau samperin, cuman tempat resnya takut jauh ya dari sini jalannya. Takutnya tadi panggil motor. Oke, tanganku pegel. Nanti bisa aku catch yang lain. Tunggu sampai habis ya. Berkeliling. Oke deh ya, yang mau request lagu silakan ya. Yang mau menyumbangkan suara silakan, yang mau goyang silakan ya. Pegang kupat para pengejek pagar ayu ya. Studio. Toto ke Toto. Bukan, foto-foto. Iko di Toto. Hah? Toto mah? Gue dikomplain bukan apa katanya bukan. Berarti Oto? Ya. Celana Oto lu berarti. Ya. Yuk, sekarang corona kan ada yang adanya vaksin. Ini tukang riasnya nih. Setiap kelurahan, setiap sekolahan, vaksin. Ini bosnya. Iya, lu udah 60 tahun belum? Ini bu Asma. Ya. Orang ganteng sedunia. Ah, ya. Orang kan tapi belum ada calon. Enggak, tadi aja sama apa MC dibilangnya Oto ya, Toto ya. Saya bilang Koko. Toto. Karena Koko. Nih biasanya nih bertiga, cuman kali ini cuma kurang satu ya di sini. Panjang. Ya aku sih ya aja gitu. Aku enggak jadi ngerti sih. Hah? Oh, apaan? Siapa? Siapa? Moto-moto ya. Iya, ih. Nih, aku enggak jadi di sini. Ini mau stand up nih.
Oh, ini kepala dekor. Mau cari. Suka gue blepetan. Gak apa-apa, baru begitu. Guys, halo. Ini aku sekarang lagi ada di Central Park. Jadi aku mau buat posting buat video nge-vlog saat aku untuk wedding tanggal 27 Maret, guys. Jadi yang buat kalian tonton adalah vlog aku saat lagi nge-job tanggal 27 Maret di Joglo. Ini aku lagi di Central Park di tamannya. Ini untungnya suara musiknya nggak terlalu gede ya, jadi moga-moga sih nggak kena apa hak cipta. Aduh, sorry. yang mau aku ceritakan saat aku lagi ngecep tuh, jadi sebetulnya acaranya lancar sih, lancar. Cuman saat malam tuh ada kendala mati lampu. Iya ngerti di bawah lancar dulu ya. Soalnya mati lampunya tuh lumayan lama juga. Dan dua kali, jadi kita jam 6-an itu mati lampu saat kejadiannya. Nah, itu aku nggak sempat videoin karena ya nggak kepikiran juga saat itu sih. Kepikirannya ya gimana saat itu supaya mati lampunya itu segera hidup lagi. Jadi mati lampunya itu gara-gara konflik. Jadi saat itu hujan dan ada tendanya tuh terpalnya ada yang bocor. Jadi mungkin sambungan kabelnya itu ada nggak rapet ya, makanya konsep kena air. Sempat diperbaikin sama salah satu kerabat dari pengantin, cuman ternyata konsep lagi itu kedua kalinya. Jadi jam 6-an tuh mati lampu karena konsep, hidup lagi kita setengah jam kemudian. Mati lampu lagi saat raminya setengah 8-an tuh mati lampu lagi. Konslet lagi, guys. Dan nunggu apa? Orang dekor datang tuh agak lama juga. Orang dekor yang ngurusin kabel-kabel ya, ngurusin listrik. Ya sempat saat itu juga kejadiannya tuh apa? Ya pegelnya aku nggak pakai thumbstick sih. Saat kejadian tuh apa? Saat mati lampu yang kedua kalinya itu sempat ada yang nabrak kameraku, jatuh kamera yang aku pasang di tripod, jadi sama tripodnya pun jatuh. Dan sempat aku agak ya bad mood ya, karena juga yang nabrak juga nggak ada maafnya sama sekali, nggak ada permintaan maaf, udah aku kabur aja. Aku sih tahu, maksudnya cuma tahu nama ya dari orang orang sekitar siapa yang nabrak, yang menjatuhkan kameraku. Cuman ya saat itu tuh juga keburu ya, karena aku sedang motorin tamu kamu undangan juga. Jadi nah ini aku pakai tongsis guys, jadi supaya tanganku nggak pegel ya. Jadi itu yang salah satu cerita yang tidak terekam oleh kamera, itu saat mati lampu dan saat kamera SLR itu jatuh. Ternyata tuh tipe D5500 ada di situ tuh tersambung dengan lampunya, ya lumayan lah bikin bad mood sih saat itu aku sempet apa ya. Ya cuman saat keadaan kalau kejadian kayak gitu tuh ya fotografer harus tetap ceria sih ya. Ada mempengaruhi ini juga apa
apa ya, suasana dari acara juga sih. Jadi gitu, terus apa lagi ya, hasil fotonya udah lama, udah lumayan lama sih sebenernya. Dari saat ini aku capture ya, untuk buat closingnya itu udah lama, udah ada 2 mingguan lah udah aku antar. Ya 2 mingguan lah ada kan. Ini aku buat closingnya kayaknya saat lagi acara itu aku nggak ngebuat closing. Terus apa lagi ya, nggak tahu nih bakal ditonton atau enggak ya, cuman kadang aku pikir-pikir ya, setiap kali aku ngejob ada salah satu rekan orang tenda gitu, ngejob orang dia kok kayaknya sial mulu ya. Sedangkan kalau ngecep nggak bareng dia gitu, salah satu rekanan orang tenda kok lancar ya. Makanya kadang aku percaya itu sama aura negatif seseorang, sama apa sih namanya, apa ya, ya gitulah. Kadang kalau orang membawa aura negatif tuh kadang membawa ke tidak beruntungan juga orang lain. Jadi itu job, nama pengantinnya Nabil dan Isman. Jadi dia udah nikah sebelumnya di Agustus 2020 maksudnya. Resepsinya tuh Maret 27 Maret 2021 di Joglo. Jadi kalian udah menonton, terima kasih. Itulah, kadang kalau saat aku ngejep tuh aku berusaha untuk melucu ya, berusaha untuk happy aja lah. Jadi seperti yang kalian nonton sebelumnya tuh ya, aku menikmati suasana aja lah. Ada Pak Uca. Aku janji sama dia mau bikin konten sih, ngomong apa sih seperti ya. Karena aku kemarin tuh agak kurang bagus tenggorokan. Jadi gitu, sekian dan terus sudah menonton, tetap apa, jangan lupa subscribe, nonton terus. Semoga konten YouTube semakin bertambah besar.